Richardson, Memphis, shoot! Oh! Dyer berjaya melakukan tackle yang baik di saat-saat akhir. Itulah dia, intercept dan salah ada Beckham. Itu adalah gol yang special daripada Mo Salah. Pak Mak masih tercari-cari siapakah pengganti Mo Salah. Pak Mak ingin mencari pemain yang memiliki kepantasan, stamina seperti Salah. Kita cari sekali lagi, selamat datang ke Pak Mak Channel Football Manager dan anda bersama Pak Mak Liverpool sudah tentu. Yes, teruskan saja. Perlawanan pada musim lepas telah terus saja melayakkan menang 3-0 menentang PSG di Anfield. Seterusnya layak ke Final Champions League. Dan bakal menentang Barcelona nanti. Perlawanan ketiga pada malam ini, kita santai-santai melawan West Brom, Leeds dan Hai, nama saya Pak Mat. Dan jika anda masih baru di Pak Mat Channel, sila subscribe, komen sekiranya tidak terlepas dengan update terkini Pak Mat. Dan terus sahaja pada pusingan hari ini, kita ultimate. Ini adalah episod ultimate Pak Mat pada musim ini, 3 perlawanan. Ingin menewaskan Manchester City kerana ingin memungut 100 mata. Final FA Cup Pak Mat mahu menanginya, dan itu juga Champions League menentang Barcelona. Dan adakah anda sudah ready? Teruskan saja menentang Manchester City. Jota, Richardson, Dybala, pemain super berada di sini. Siapa nama? World Class DM Nobby. Memang Pak Mak minat lah dia. Perez, Diaz adalah pemain yang cantik di situ. Bagaimana kali ini, kita teruskan sahaja perlawanan ini. Kita akan menggunakan slightly rotation semata-mata. Saya fikir kita teruskan mentality. Mentality okay, mentality attacking dan juga high defensive line menentang pasukan yang dikatakan betul-betul pencabar Liverpool. Inilah barisan yang terpilih pada malam ini. Sebelum kita akan lanjut terus saja menentang Manchester Aston Villa di Piala FA Cup. Teruskan saja Liverpool mahu menangi kerana ingin mengekalkan 100 point dalam Premier League. Liverpool terus saja memenanginya. Liverpool sudah pasti memiliki barisan pertahanan terbaik di liga ini. Di Manchester City Stadium, Liverpool berjersi merah dan setentu. Liverpool mahukan sesuatu dalam perlawanan ini. Kita lihat kelayan dahulu, Gomez di situ. Cuba melakukan gerakan Florentino, Kamal di situ. Gomez sekali lagi. Dapat oleh Florentino. Bagaimana dia hadang di situ? McKinney! Oh, dia hadang sekali. Wijder telah dilayangkan kat kuning. Bangang Wijder. Bagaimana arah serangan Liverpool? McKinney tidak lepas Florentino twist. Ingin mencari ruang. Bagaimana? Agak slow tindakan Esposito sebenarnya. Dia satu lebih pantas di situ. Wijder menarik Sterling rupanya. Tidak memiliki ruang. Dikeluarkan daripada kawasan bahaya. Kena tadi buat dengan Diop di barisan pertahanan Liverpool kerana Van Dijk main kecederaan. Berumur 32 tahun. Pak Mak ingat dia tidak akan lama berada di Liverpool. Van Dijk. Bagaimanapun, kita lihat bola sepak berwarna-warni sekarang ini. So, Kamal telah mengalami kecederaan di situ. Kita lihat apakah kecederaan itu, kecederaan teruk.
Bagaimana Jones mereka cuba mereka bola setting mereka salah ke rekaman mencari wang. Tidak bangun. Tidak dapat mencari off target di situ. Bagaimana Mo Salah sekali berjaya dapat operasi Lewis. Mephis. Mereka cuba melakukan counter attack begini. Diogo Jota. Sia-sia sahaja. Bagaimana kali ini Kama dikatakan mengalami masalah di situ. Digantikan dengan Rena di sini. Pertukaran awal terpaksa dilakukan untuk protect Kama di situ. Bagaimana kali ini Gomez memerlukan serangan ini di tempat lawan. Bagaimana Florentino Luis? Tidak lagi. Asyik gagal. Tidak dapat mencari direction dan serangan di situ. Emerson di situ. Velvet. Esposito. Mana mau pergi? Rena di situ. Sterling. Jones. Bijak. Instant intercept bola di situ. Jones. Bagaimana dengan Gomez di sini? Cuba menyerang Liverpool. Di kawasan kanan pula kali ini. Bagaimana? Aduh. Agak stres Pak Mak pada malam ini. Agak stres. Bagaimana Liverpool masih gagal memberi sesuatu Esposito di situ. Teruskan saja. What Wijnaldum di situ. Cuba menyerang. Velvet McKinney. Kepada Wijnaldum sekali lagi. Bagaimana kali ini? Tidak. Oh yes. Bagaimana daripada cut inside byline di situ. Agak sedikit bernasib baik. Sukar sebenarnya. Bagaimana Wijnaldum kepada McKinney. Kepada Wijnaldum sekali. Menewaskan Fremont Jones di situ. Dihadang oleh Anderson. Dan bola yang termuntah disambar oleh Salah. Liverpool mendahului pada minit ke-34. Bagaimana kali ini Gomez. Sterling memotong. Bagaimana Dayo terceduk di situ melalui Jota. Bagaimana Jota kelihatan terlampau bangun di situ. Satu shoot yang pertama Manchester City pada malam ini. Bagaimana Florentino Luis. Emerson di situ. Velvet. Emerson. Bagaimana kali ini? Velvet cuba melakukan sesuatu dari sini. Kepada Nuin Perez, pemain Atletico Madrid secara realitinya. Seorang pemain pertahanan yang bagus di situ. Richardson, Mephis, Jota. Dayot berjaya melakukan take yang baik di saat-saat akhir. Itulah dia. Intercept dan salah. Ada bekam. Itu adalah gol yang special daripada Musa. Pak Mak masih tercari-cari siapakah pengganti Mo Salah. Pak Mak ingin mencari pemain yang memiliki kepantasan, stamina seperti Salah. Kita cari siapa pemain yang bakal menggantikan Salah. Setakat ini 2 gol untuk Mo Salah di separuh masa yang pertama. Liverpool 2. Manchester City 0. Dan kita teruskan saja perlawanan. Jangan membuang masa lagi. Terlalu banyak membuang masa dengan tim top Liverpool. Mendah dengan selesa. Secara agregat dan juga statistik. Sudah tentu Liverpool mendahului. Agak bagus. Florentino Luis. Bijak mengatakan. Oh, terlalu cantik Esposito. Come on lah Esposito. Haaland sering diburu oleh kelab-kelab besar yang lain. Esposito sering saja mahu diangkat Pak Mak sebagai penyerang utama Liverpool. Tetapi nampak macam dia belum ready lagi dah untuk first team Liverpool. Bagaimana kali ini terobor daripada McKinney. Esposito sepatutnya melakukan lebih baik sebenarnya. Bangun di situ Esposito agak merudu. Sebagai penyerang anda tidak melakukan. Bagaimana kali ini McKinney kepada Musa dalam kotak penalti mencari Esposito. Musa lah mana arah tujuannya McKinney. McKinney ada true ball.
Oh tidak, 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 tidak. Gomez. Bangang Gomez tidak dapat membaca bola yang membagi oleh Gomez. Masuklah kotak penalti. Terus saja melakukan tendangan sebegitu. Berjaya mendapatkan corner kick ya di sini. Bagaimana kali ini Musalah tidak dapat menewaskan. Bagaimana ini Pamak harus protect pemain-pemain utama Pamak Jones. Kelihatan agak bodoh di situ. Ansu Fati dimasukkan. Mosa sudah kepenatan di sini. Pedri dimasukkan. Pedri dimasukkan di sini. Tiga pertukaran sudah dilakukan. Lepu 20 minit waktu perlawanan sebenar tamat. Bagaimana kali ini? Gomez. Gomez pantas sekali. Cuba masuk dalam kotak penalti tidak berjaya. Luis. Bola ada di Luis. Berjaya menggelecek. Bagaimana? Terus saja merogoh sebenarnya. Anderson Matres. Tetapi gagal itu. Kesan dari rogoh itu. Gagal itu. Renas itu. Kembali lagi. Liverpool kembali menyerang. Teruskan saja. Perlawanan ini. Kita tidak perlu menukar taktik lagi kawan. Assistant menasakkan Pak Mat supaya menukar taktik. Tetapi Pak Mat tidak mengendahkannya. Kerana Pak Mat percaya taktik ini mampu. Liverpool selama mendalian 2-0 Wichdale di situ. Manchester City tidak berupaya menunjukkan muka di situ lagi. McKennie di situ. Dapat kepada Florentino Luis. Bagaimana McKennie kepada Gomez. Satu percubaan yang bagus. Sepatutnya tendangan itu daripada Val Gomez. Gomez mengalami kecederaan di situ. Bagaimana kali ini? Dona berjaya melakukan aksi yang membanggakan dalam kotak penalti. Bahaya itu Gomez telah mengalami kecederaan di situ. Apa yang terjadi Dona? Mana pergi? Passing lah Dona. Bangga sekali Dona. Apa yang terjadi Liverpool sekarang ini? Renard di situ, Trubo yang cantik kepada Esposito. Tidak dapat membaca pemain muda ini. Ayuh kawan, pemain muda perlukan masa lagi. Tadi Boris tu dapat kepada Renard. Florentino bagi Luis. Gomez sudah mengalami kecederaan di situ. Pedri, bagus Florentino Luis. Gomez, Renard, McKennie di situ. Di kuasa tengah. Berputar-putar. Ansu Fati. Tepat sekali mengapa Aleobu. Setelah kembali lagi Ansu Fati, inilah bola sepak Aleobu. Anda boleh katakan ini tiki-taka. Anda boleh mengatakan ini adalah pressing, game-game pressing. Ini adalah gabungan dua taktika sebenarnya. Tetapi sebenarnya taktika ini memenatkan sebenarnya. Anda lihat semua pemain-pemain utama penat kena pressing. Penat kena pressing. Tetapi jika anda menang, ia langsung tidak memenatkan. Adakah anda percaya tentang ini semua? Sekali lagi menentang Aston Villa di final FA Cup di Wembley. Sudah tentu Oliver Watkins di sini. Lemons mereka adalah sesuatu pasukan yang cukup berbeza. Martinez agak sudah tua di sini. Bagaimana kali ini Kama telah mengalami kecederaan. Itu yang Pak Mak pusing sekarang ni. Bagaimana mana tadi bu? Mana Dayok situ? Mana Dayok? Mana Dayok? Dayok berada di sini. Wandak direhatkan. Bagaimana Esposito? Rena kembali di situ. Haaland kembali ke Tess Jones. Saya ingat ini adalah pasukan yang sudah cukup memadai untuk menewaskan Aston Villa. Liverpool masih menggunakan mentaliti attacking di sini. D
di final FA Cup sekali lagi di pentas yang sama. Liverpool harus membuktikan sesuatu di sini. Ini adalah perlawanan merebut kejuaraan sebuah piala paling lama di England, FA Cup. Liverpool dikuatkan oleh Haaland dan Salah. Bagaimana barisan penyerang mereka, Aston Villa, Ramos dan Oli Watkins di situ. Liverpool berjersi hitam petak-petak dan Aston Villa berjersi klasik mereka, merun dan biru. Bagaimana Haaland di situ? Cuba melakukan sesuatu, oh tidak. Ia dapat mencari Salah di situ. Bagaimana Kings cuba menyerang dia, Bu Alisson Becker kekar bijak membaca serangan tersebut. Bagaimana Alisson Becker dayok di sini kepada, uish, nasib baik. Aku ingat gua dah tadi. Bangan dayok memulakan passing sebegitu. Rena kembali di barisan hadapan Liverpool. Oh, passing silap Rena. Agak cuai di situ, passing di situ. Bagaimana mereka tidak dapat mencari Tadibo di situ. Dan Motorel Tadibo kemas. Agak kasar tackle sebenarnya. Tidak sepatutnya melakukan tackle sebegitu. Bagaimana kali ini? Jordan. Cuba menewaskan Alexander Arnold. Tidak lepas di situ. Agaknya apa yang telah terjadi? Liverpool diserang sekali lagi. Apa yang terjadi sekarang? Liverpool diserang oleh Aston Villa. Detik save yang cantik oleh Alisson Becker sebentar terjadi. Liverpool tanpa shoot on target setakat ini, mereka lebih beraksi dengan baik. Bagaimana kali ini Robertson kelontaran tidak lepas di situ. Bagaimana cross di sini? Tidak lepas pula. Tolak dari Robertson. Dapat kepada Fabio. Fabio si botak di sini. Terubah cantik oleh Curtis Jones. Tidak dapat. Bagaimana Robertson? Fabio. Adakah tendangan terus lemah? Shit, man. Berjaya dihadang oleh Martinez. Satu-satunya peluang yang cantik di situ. Rena. Bagaimana kali ini? Membazir. Off target. Terlampau jauh. Tidak, sebenarnya tidak bagus untuk tiada dua halan di situ. Tidak bagus. Liverpool kembali bangkit di situ. Salah agak tenggelam dalam peluang ini. Dirantai. Kemungkinan dirantai sepenuhnya. 30 minit sudah berlalu. Liverpool masih lagi belum mendapatkan gol. Fabinho di sini. Meneruskan usia bagaimana? Tendangan sah diblok oleh Lammers di situ. Berjaya memenang corner kick di sini. Bagaimana? Mosar di sini. Tiada tandukan dalam kotak penalti. Kepada Dayok di situ mencari ruang. Bagaimana? Berlakung sebenarnya. Bangan Dayok. Berlakung mekanik agak tenggelam dalam pelanggaran ini. Bagaimana McDean cuba menyerang Liverpool. Menerusi set piece. Bagaimana? Agak tidak berjaya mendapatkan target di sini. Agak seimbang perlawanan ini. Agak seimbang perlawanan ini. Liverpool. Tidak begitu bagus di pusingan yang pertama. Pak fikir Liverpool harus meningkatkan intensity serangan. Bagaimana Aaron di situ kepada Rena Jones itu cuba pressing. Bagaimana kali ini tidak dapat. Agar Liverpool harus menukarkan Curtis Jones di situ. McCann di situ bahaya Liverpool. Tidak dapat di situ kepada Haaland. Bagaimana kali ini Haaland melarikan bola. Jones lari jauh. Bagaimana Haaland individual skill. Bagaimana McKinney di situ? Cuba mencarikan sesuatu. Bangang betul daripada McKinney. Liverpool harus menukar Curtis Jones yang bangang di situ.
Bagaimana pula terdapat kecederaan pemain? Robertson mengalami kecederaan di situ. Joe Gomez dimasukkan. Pedri pula dimasukkan. Kita bagi tintop terlebih dahulu. Saya fikir dua pertukaran awal telah dilakukan. Liverpool telah mengubah menjadi very attacking football di sini. Kita juga mengubah kepada high defensive line di sini. Satu perubahan. Liverpool tidak sanggup tewas di penalti lagi di final FA Cup. Bagaimana kali ini? Mereka cuba menyerang Liverpool. Mo Salah ini agak tenggelam di situ. Bijak mencari dapat mencari halan. Bagaimana kalian dihadang sekali lagi? Apa yang telah terjadi? Gagal mendapat gol di situ. Akhirnya berjaya menerusi halan di sini. Liverpool kembali di sini. Teruskan saja dengan positive attitude di sini. Bagaimana? Ada pemain yang telah mengalami kecederaan mungkin. Martinez berjaya mendapatkan bola tersebut. Liverpool mendali di minit ke-67. Torres cuba. Aaron di situ. Cuba masuk dalam kotak penalti situ. Gomez buat kes. Bagaimana kali ini? Shit man. Alisson Becker berjaya menumbuk hantaran itu. Kemas untuk Alisson Becker. World class save. Bagaimana hari ini Liverpool masih lagi diasak bagaimana di situ. Bijak daripada Haaland. Dayot. Van Dijk dimasukkan kerana Dayot mengalami kecederaan. Gomez Renard di situ. Di manakah kekuatan pemain itu? Liverpool perlukan mentaliti cuk sebagai juara. Renard di sini. Kepada Pedri. Kepada Haaland. Hampir betul. Sesuatu yang perlu dilakukan di sini. Sesuatu yang lebih baik sebenarnya. Alexander Arnold di situ. Berjaya merupakan McKinney. Van Dijk di situ. Alexander Arnold cuba masuk di situ. Bagaimana kali ini? Dapat mencari kepala Haaland. Bagaimanapun. Tidak dapat mencaringkan gol kedua Liverpool. Alexander Arnold. Bangang di situ. Dekat mereka, bayang-bayang di situ. Kelihatan Barry memiliki kuasa halimunan di situ. Watkins tertewas Alexander Arnold di situ. Liverpool mula menurunkan. Okey, kita terus saya menurunkan sedikit defensive line di sini. Supaya Liverpool lebih more stabil dalam serangan. Dan soal bertahan di minit akhir. Fabinho di situ. Dapat pula McKinney. Fabinho di situ. Barry. Masih berada di atas itu. Watkins. Tidak dapat di situ. Martinez. Agak membabi buta di situ. Bagaimana Alisson Becker. Bijak mendapatkan one tight di situ. Bagaimana pula Liverpool menggunakan time wasting di sini. Tidak salah Liverpool. Kerana Liverpool mendahului dengan 1-0. Bagaimana? Shit man. Kenapa tidak berjaya menjadikan gol? Taker yang kemas daripada Gomez itu. Mo Salah. Di mana Mo Salah? Liverpool perlu menyudahkan. Sekali lagi Liverpool gagal. Asyik. Agak cemerlang pertahanan Aston Villa pada malam ini. Bagaimana hadah dua kali hadangan di situ. Bijak minit 82. 8 minit waktu perlawanan sebenar tamat. Bagaimana kali ini? Martinez menumbuk. Bagaimana Gomez? Kenapa tidak menunggu? Hampir betul Pedri. Sepatutnya bertindak lebih cemerlang di situ. Bagaimana Liverpool tetap positif? Shit man. Tandukkan di situ. Tidak mengenai sasaran rupanya McKinney.
agak selesa sebenarnya, cuma memerlukan direction serangan. Mereka menyerang Liverpool. Bagaimana kali ini? Alisson Becker kemas di situ. Empat waktu perlawanan. Haaland di situ. Haaland di situ. Bagaimana? Cuba mencari Alexander Arnold. Tidak lepas di situ. Terobos cantik di situ. Apa yang telah terjadi dengan Haaland ini? Bangang sekali di situ. Gomez kepada Fabinho. Gomez di situ. To go. Ayuh. Apa yang telah terjadi? Masih gagal mendapatkan gol kedua Liverpool. Seri menyerang tetapi gagal di sini. Douglas dapat pada Justin di situ. Bahaya Liverpool. Oh, nasib baik di situ. Bijak ini clear Haaland. Liverpool belum menyerang mereka. Bagaimana Haaland? Hampir betul Haaland. Liverpool hampir tercedok melalui kotak attack. Bayangan Van Dijk melakukan professional foul di situ. Bagaimana McNeil di situ? Cuba menyerang Liverpool. Adakah dramatik atau tidak? Masih ada kosan. Ayah, apa yang terus terjadi di sini? Minit terakhir perlawanan 15 saat lagi. Liverpool. Di manakah gol untuk pasukan Liverpool? Ada Alexander Arnold di situ. Menggelecek Justin di situ. Apa sahaja mereka tidak? Mereka Liverpool sekali lagi. Agak sukar perlawanan ini. Liverpool merusi Van Dijk sekali lagi. Dianugerahkan sebagai juara Piala FA. Buat kali kedua berturut-turut. Di situ. Layanan Piala. Sekali lagi juara mercon bola kelihatan berbunyi di sekitar stadion ini. Agak tidak mewah dengan keraian sebagai juara Piala FA. Itu dia seperti biasa ayah sampai ke mengguling-gulingkan badannya sebagai tanda happy rupa-rupanya. Walaupun sukar di situ, Liverpool memenangi perlawanan ini. Kepada semua, kembali lagi di final Champions League. Menentukan Liverpool menentang Barcelona sekali lagi. Mereka ada memiliki Griezmann di sini. Wow. Messi, Nabi Keita di sini. Nanti yang saya lihat sekali Nabi Keita. Dan Nico, saya tak kenal Nico. Nico ni siapa? Agak bagus di situ. Saya untuk perlawanan kita akan menekatkan shoot on slide sedikit. So kita pula tidak menggunakan tackle yang keras di sini. Siapakah pasukan Liverpool di sini? Luis kembali, McKennie, Arena, Curtis Jones. Saya ingat Pedri perlu masuk di sini. Pedri kemas di kawasan pertengahan. Wijdal masuk dari kamera selama mengalami kecerahan. Tadibu adakah Van Dijk? Van Dijk ke Tadibu? Saya ingat kali ini kita masukkan Van Dijk, Luis Esposito. Tidak, saya akan mengeluarkan masukkan Haaland di sini. Inilah barisan Liverpool yang bakal mengkoncangkan dunia di sini. Tiga pemain tengah Liverpool. Pedri, Luis Fiorentino dan Fabio si botak mampu menangkis kekuatan pasukan lama. Saya inginkan kemenangan. Saya inginkan kejuaraan. Saya inginkan kemenangan kelima pada malam ini. Ayuh, bangsa Liverpool. Kita berdoa sekalian alam.
Robertson terpaksa direhatkan selepas mengalami kecederaan. Ini dia pasukan mereka juga adalah pasukan yang memiliki segala-galanya. Liverpool berjersey merah dan Barcelona berjersey putih. Perlawanan sudah dimulakan. Barcelona memulakan perlawanan di sini. Bagaimana di situ? Wah, cuba melakukan lombor di situ. Alisson Becker. Bagaimana kali ini? Lombor sekali lagi. Ini bahaya buat Liverpool. One that is sebagai kapten Liverpool. Alisson Becker. Bagaimana? Jangan tercedok di sini. Bermain-main santai di situ. Bincang ke perlawanan kepada Wijnaldum di sini. Cuba masuk bagaimana Mo Salah. Satu individual skill mungkin harus memperbaiki cara tendangan itu. 10 minit waktu perlawanan. Mo Salah telah dilayangkan kad kuning di situ. Bijak wantai seakan-akan mengeluarkan bola. Tetapi dapat kalau Mo Salah di situ bagaimana? Tidak. Wantai di situ kepada Pedri. Bekas pemain Barcelona mencari siapa arah tujuannya. Curtis Jones di situ. Siapa? Siapa? Bagaimana? Berjaya melakukan Sancho di situ. Nabi kita, pemain Liverpool. Salah. Curtis Jones intercept bola di situ. Bagaimana? Masuk dalam kotak penalti. Terus saja menendang. Satu percubaan yang bagus juga dari Curtis Jones. Sekurang-kurangnya ala shoot on target. Bagaimana kali ini Messi di situ dirantai oleh Fabinho di ekori. Bagaimana Valentino Luis lontaran jauh agak bahaya mereka. Defensive line Liverpool harus dikurangkan saya fikir selepas ini. Wijnaldum di situ cuba untuk masuk sekali ini. Tidak, tidak dapat. Kepala Fabio Pedri. Bagaimana kali ini? Curtis Jones berjaya menyelamatkan gol tersebut. Bagaimana keadaannya? Bangang betul. Satu peluang yang cukup-cukup baik terkena tiang rupanya. Alia pun masih lagi bertahan sekarang ini. Bagaimana Nabi kita cuba memberikan sesuatu. Dicon di situ. Terobong mereka. Agak menakutkan Liverpool setakat ini. Lenglet di situ. Sancho masuk dalam kotak penalti Pedri. Niko. Tidak. Nasib baik. Dihadang sekali lagi. Wah. Nasib baik di situ. Bagaimana pula Wijnaldum di situ. Cuba mendapatkan Messi di situ. Berjersey nombor 10. Kishmish di situ. Dicon. Di kuasa tengah. Nabi kita. Bagaimana Salah intercept. Itu dia setting kepada Haaland. Haaland. Salah harusnya melakukan sesuatu yang lebih baik sebenarnya. Salah mesti corner kick. Tidak pula dapat di situ. Messi membawa bola di situ. Kemas. Alexander langsung tidak memberi peluang kepada Messi. Yang mungkin sudah tua pada ketika ini. Kepada Haaland di situ. Dijon Romero. Nico. Liverpool. Masing-masing mencari bagaimana. Bahaya Liverpool. Bahaya Liverpool. Taktik ini tidak sesuai untuk bermain dengan pasukan seperti Barcelona. Mereka cuba bermain di belakang defensive line. Liverpool sekali lagi menukar corak serangan. Bagaimana kali ini? Sekali lagi tidak tercedok. Bagaimana? Pedri situ dalam kotak penalti. Bijak mencari salah satu. Berapa banyak peluang yang dimiliki oleh Liverpool gagal disempurnakan setakat ini. Apa yang telah terjadi Liverpool? Fabinho kemas melakukan tackle di sini. Saya pula menukar sedikit tackle di sini. Mengurangkan kadar
serangan Liverpool di situ dan kotak penalti. Liverpool harus bersabar itu. Barcelona pula bagaimana? Berjaya diselamatkan oleh Alisson Becker. Come on Becker, anda adalah legenda Liverpool. Mengikut statistik Liverpool mendahului. Tetapi di manakah gol pertama Liverpool? Pedri follow up di situ. Bijak mendapat kepada Fabinho. Apa yang telah terjadi di sini kepada di situ mereka? Bijak Mosalah pressing dia. Mosalah Alexander Arnold di situ. Bijak dapat Mosalah di situ. Tercedok pula dia Mosalah. Bangang. Jangan buat hal Mosalah di situ. Mosa ingin buat hal dengan teka-teka yang keras di situ. Bagaimana Florentino Luis dapat menjadi halan di sini? Wejda Fabinho kepada Florentino. How can lah? Apa yang telah terjadi dengan Florentino Luis? Halan juga tidak bernafsu. Sering digagalkan oleh pertahanan lawan di sini. Di manakah gol Liverpool? Liverpool memiliki peluang yang banyak di separuh masa yang pertama tetapi tidak dapat convert, tidak klinikal di hadapan gol. Bagaimana sekali ini Alexander Arnold di situ meneruskan serangan kepada Liverpool. Bagaimana? Florentino Luis di situ. Luis, bagaimana kali ini Luis? Sekadar percaya mencari lontaran jauh sahaja di situ. Curtis Jones agak tenggelam di sini. Terpaksa dimasukkan dengan legenda Liverpool. Ansu Fati. Sancho di sini, Lenglet. Bagaimana ini? Pedri agak tenggelam sekarang ini. Adakah Pamak harus menukar? Okeylah, Pamak menukar McNee di sini. Dua pertukaran, Pedri terpaksa dikeluarkan. Agak down sekarang Pedri dalam perlawanan ini. Fabinho bijak mencari Winchell di situ. Bagaimana? Tidak mungkin diselamatkan. Bagaimana sekali lagi? Tersegeran berjaya melakukan save yang bermutu tinggi. Wenshedal di situ masuk berjaya mencari halan. Salah! Mananya arah serangan Liverpool. Laporte di situ. Nico kepada Dijon. Kepada Nabi kita, Messi. Nasib baik. 20 minit lagi perlawanan tamat di sini. Mungkin masa tambahan. Walaupun itu, siapa yang dapat gol, dia akan menang. Halan di situ. Membabi buta. Terlampau jauh serangan tersebut. Terlampau jauh. Bagaimana di sini? Apa yang telah terjadi dengan Liverpool sekarang ini? Tidak berjaya mencari sesuatu di situ. Meminta akhir perlawanan. Chuck Wenzel dimasukkan. Tiga pertukaran dilakukan oleh Liverpool. Meminta akhir perlawanan. Bagaimana? Tamat separuh masa pertama. Ini yang dikatakan oleh Liverpool. Kurang bernasib baik. Bagaimana pula di sini? Liverpool harus membuktikan sesuatu di sini. Mengelakkan mendapat penalti di situ. Liverpool harus melakukan sesuatu di sini. Terus saja menyerang Liverpool. Tidak kira lah kita menggunakan very attacking football di situ.
Minit ke-65 di situ Luis Haaland agak sui di sini. Alexander Arnold Gomez dimasukkan. Tiga pertukaran telah dilakukan oleh Liverpool. Apa telah terjadi? Tiada highlight pula. Tamat separuh masa yang pertama. Masa tambahan. Wantai di situ. Esposito di situ. Berjaya mencarikan Haaland di sini. Messi di situ. Messi di situ. Bagaimana? Das di situ. Cuba memberikan taktika Liverpool. Bagaimana kita memberikan... apa yang telah terjadi Liverpool? Mereka mampu mengkorak langkah 10 minit sebelum masa tambahan dilakukan. Bagaimana kali ini? Mereka cuba. Liverpool harus tenang sentiasa. Dapat menjadi halau? Tidak. Kluivert, Ivan Moriba. Pemain muda yang bagus sebenarnya. Ivan Moriba itu. Lenlet. Bagaimana kali ini? Lenlet dapat oleh Jesse. Hadangan berjaya dilakukan. 5 minit lagi. Waktu perlawanan akan tamat. Messi. Bagaimana kali ini Messi? Berjaya dia blok di situ. 2 minit waktu perlawanan. Romero di situ. Jens, bagaimana kali ini? Liverpool, Kluivert di situ. Cuba menyai sesuatu di sini. Melakukan... Griezmann di situ. Tidak dikawal di situ. Tekan kemas. Adakah ini kotak attack Liverpool? McKinney. Kabar McKinney. Bangang sekali McKinney. Pamak stres sekarang ini. Romero di situ. Ian Laporte di situ. Kakak mencari peluang di sini. Bagaimana Ian? Kakak Kluivert di situ. Kluivert di situ. Masuk dalam kotak penalti. Dihadang di situ Lenglet. Bagaimana kali ini? Lenglet dihadang sekali ini. 1 minit lagi waktu perlawanan tamat. Liverpool tidak dapat lagi mencarikan gol di sini. Jadi lagi pertukaran. Agak ini adalah detik dramatik Liverpool di final Champions League. Gomez di situ. Tidak dapat. Come on. Kluivert cuba melakukan counter attack. Wanda kemas di situ. Masa masih ada. Akan cross terakhir mungkin. Ini mungkin lontaran terakhir pada malam ini. Come on Liverpool. Come on Liverpool. Gomez, lakukan sesuatu. Anda adalah pakar teknikal Liverpool. Tidak. Nampaknya Haaland memiliki masalah di situ. Bagaimana kali ini? Saya fikir ini adalah Haaland memiliki sedikit berdebar di situ. Haaland gagal. Berjaya diselamatkan Haaland. Bangang betul Haaland. Messi. Bagaimana kali ini tendangan Haaland adalah top goal scorer Liverpool. Menyamakan kedudukan oleh ni Alisson Becker. Perlu membuktikan sesuatu di sini. Alisson Becker, yes, Alisson Becker selalu sway dalam penalti shootout di situ. Ansu Fati, pemain muda Liverpool. Ansu Fati, bagaimana kali ini? Cekik berhadapan dengan Alisson Becker. Adakah mampu menyelamatkan cekik? Kedudukan sama, Winchell. Inilah pemain Liverpool, Winchell. Jangan buat sui. Jangan buat sui. Liverpool kini menjauhi Barcelona 3-2. Ian Marba, pemain yang pernah
dimati oleh Pak Mak di situ. Ayah sikit lagi. Come on, Liverpool. Come on, Liverpool. Valentino Luis di sini. Si botak yang kedua. Berapa dengan Ter Stegen di sini. Kat. Aduh. Aduh. Kini terpulanglah kepada Alisson Becker. Agar Liverpool mengalami kekalahan di sini. Kitchmich berhadapan dengan Alisson Becker. Liverpool sekali lagi. Di hujung tanduk. Bernasib baik sekali lagi. Terkena tiang. Chuck Wenzel di sini. Adalah bekas pemain Villarreal. Berhadapan Chuck Wenzel. Adakah? Udulah tendang penalti. Macam tak pernah training penalti. Aduh. Parah betul. Bagaimana kali ini Liverpool? Aduh, bangga betul Cik Wenzel. Benar. Kamu lah. Aduh. Liverpool. Cukup mengecewakan Liverpool. Tidak dapat memenangi Champions League pada musim ini. Mengikut statistik, Liverpool sudah tentu menguasai perlawanan. Tetapi gagal menjadikan gol. Agak merugikan bagaimana Liverpool terpaksa menelan air liur pada malam ini. Tewas menantang Barcelona di final. Agak mengecewakan bagi pamak dan itulah bola sepak. Apa yang telah terjadi di sini? Betul-betul tidak bernasib baik di sini. Liverpool menguasai sepenuhnya perlawanan. Tetapi kecewaan ini adalah kecewaan pada keseluruhan pasukan Liverpool. Sepatutnya Pak Mat tidak menukar taktika di saat akhir. Dan jika anda peminat Liverpool semua, peminat Pak Mat channel, sila subscribe Pak Mat channel, comment, like and share. See you di musim hadapan.